Lampard merupakan pemain potensial milik Wales, memiliki star rating 74 dan max rating 87 di PES 2021 ini. Ethan Ampadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya N935. Kali ini saya akan memberikan tutorial squad combination untuk mendapatkan Ethan Ampadu. Ethan Ampadu ini merupakan wonderkid milik Wales. Tapi sebelum itu, bantu dan support channel saya ini agar terus berkembang dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi jika saya mengupload video terbaru. Langsung saja, kali ini kita akan masuk ke kombinasi squadnya. Item yang pertama yang kita perlukan untuk merekrut seorang Ethan Ampadu ini, kita memerlukan klubnya yang saat ini ia bela, yaitu Sheffield. Di sini saya menggunakan Sheffield RB yang bintang 4 karena saya tidak memiliki Sheffield yang bintang 3. Karena minimal untuk merekrut seorang Ethan Ampadu ini kita hanya memerlukan Sheffield yang bintang 3 saja. Kali ini kita cari seorang Ethan Ampadu dan kita lihat sedikit informasi mengenai pemain yang satu ini bernama lengkap Ethan Kwame Ampadu. Ia adalah seorang pemain sepak bola profesional yang bermain sebagai gelandang bertahan atau center back untuk Sheffield United dan Wales. Dia adalah putra dari mantan pemain sepak bola profesional Kwame Ampadu. Kwame Ampadu. Kelahiran dari Ethan Ampadu ini 14 September di tahun 2000. Usianya saat ini 20 tahun. Ia lahir di Exeter, Britania Raya. Tingginya 183 cm, kaki terkuat kaki kanan. Dan kali ini langsung saja kita lihat posisi yang dapat dimainkan oleh Ethan Ampadu ini. Untuk posisi dominannya ada dua posisi kali ini. Yang pertama posisi utamanya center back dan defensive midfielder atau gelandang bertahan. Untuk central midfielder masih samar-samar. Dan kali ini langsung saja kita lihat ability yang dimiliki oleh Ethan Ampadu ini. Ball control 73, tag possession 71. Untuk low pass dan low third pass kali ini cukup baik 76 dan 76. Heading 72, kemudian speed 73, catching power 72, jam dan physical contact 80-76, balance 73, stamina defensive awareness 75-76, ball winning 75, aggressionnya 78. Untuk karakteristiknya kali ini biasa-biasa saja untuk Ethan Ampadu ini. 2 untuk penggunaan kaki lemah dan akurasi lemah 2, conditioning 5 dan injury resistennya 2. Dan kali ini kita langsung saja melihat skill yang dimiliki. Ada weighted pass, intercept, acrobatic clear dan fighting spirit. Untuk inspire-nya tidak ada, playing style build up, complaint style-nya long ball expert. Untuk mendapatkan Ethan Ampadu ini secara 100%, kita hanya perlu menambahkan negaranya saja, yaitu Wales. Dan kali ini kita cari Wales. Dan kita sudah dapat merekrut seorang Ethan Ampadu ini secara 100% loh. Di sini kita hanya perlu menambahkan Sheffield RB yang bintang 3 minimal, kemudian ditambahkan Wales yang bintang 3. Otomatis kalian sudah dapat merekrut Ethan Ampadu ini secara 100% lock di squad combination atau pemandu bakat. Langsung saja kali ini kita rekrut Ethan Ampadu ini. Ethan Ampadu merupakan pemain potensial milik Wales, memiliki star rating 74 dan max rating 87 di PES 2021 ini. Ethan Ampadu memiliki rambut yang cukup spesial karena berbeda dari pemain-pemain sepak bola biasanya. Ethan Ampadu ini merupakan pemain yang potensial karena di max ratingnya memiliki
defending 85 dan passingnya 85. Untuk keseluruhan max ratingnya 87. Ethan Ampadu. Sekian mungkin tutorial squad combination yang saya berikan kali ini. Jika kalian ingin request pemain tertentu, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Semoga video yang saya berikan kali ini semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga share video saya. Terima kasih telah menonton. See you next video.